Lewat belakang meja itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita lakukan konferensi pers kegiatan tindakan kepolisian atau operasi kepolisian yang dilaksanakan oleh Sat Narkoba selama periode bulan Agustus. Kita sampaikan untuk selama satu bulan kurang lebih ada 9 perkara yang ditangani oleh Sat Narkoba. Jadi 9 perkara ini dengan mengamankan 12 tersangka dengan jumlah barang bukti yang diamankan. Ini narkotika jenis sabu seberat 46,72 gram, kemudian ekstasi 4 butir, kemudian ganja kurang lebih 1 kg lebih, kemudian obat atau pil sejumlah 2.755 butir. Sambung. Ini dapatnya barang dari mana? Dari situ teman-teman. Dari teman-teman? Ya. Apa nggak dicek? Pemirsa ada kecurigaan. Ya, sampaikan. Sampaikan. Pakai sabu berapa kali? Sekali terus ditangkap itu. Selama ini jual-jual nggak? Nggak jual. Tadi hanya pakai. Belinya di mana? Nggak pernah beli. Lalu dapat dari mana? Oh, dari suami. Suaminya pakai.